takdir lo. Gak bisa ngubah. Dan gak ada yang bisa ngubah. Kalau gue bilang Ali memang sudah ditakdirkan untuk hidup sendirian. Gue udah bilang sama lo, kalau semua orang yang dekat sama lo pasti akan mengalami musibah. Kau telah membunuh keluargaku dengan keji. Aku akan mengutukmu. Semua orang yang kau cintai akan mati. Jangan-jangan ini semua gara-gara Dracula. Maksudmu mayat kami yang hilang itu? Gimana dengan kuliah kalian? Sif, kamu masih suka bolos ya untuk bekerja? Ya enggak lah, kali deh. Orang Sif sekarang belajarnya jauh lebih rajin. Oh ya? Kalau lagi sibuk apa sekarang? Aku sedang sibuk meneliti mayat kering. Mayat kering? Mayat kering yang kayak apa sih, Kak? Berdasarkan hasil penelitian, mayat ini sudah mati kira-kira 50 tahun yang lalu. Dan anehnya, mayat ini sama sekali nggak membusuk. Baru denger ya, Sif? Dan anehnya lagi, menurut analisa, dalam mayat ini masih terdapat sel-sel yang masih hidup. Mayat? Tapi sel-selnya masih hidup. Mana mungkin sih, Kak Luis? Makanya hari ini aku datang ke kampus untuk ketemu Bu Linda. Aku mau nanyain masalah sel-sel itu. Jarang-jarang nih ada kejadian kayak gini. Jadi pengen lihat deh mayat keringnya kayak apa. Ya nggak, Cik? Ya boleh sih, tapi gue kan takut, Chef. Tapi nggak apa-apa deh. Emang boleh ya, Kak Luis? Boleh aja, asal kalian punya nyali untuk ikut. Kita kan bisa kesini lain hari, Chef. Besok aja deh. Mana mayat keringnya? Kamu masih aja nggak sabar kayak dulu, Chef. Itu bukan nggak sabar, tapi berani, bedain lo. Kamu lihat nggak tuh kamar mayat yang di sana tuh? Uh-huh. Nah, itu mayat keringnya ada di sana. Yuk. Mayatnya yang mau dikasih lihat ya kan? Itu mayatnya. Kita ikut. Wajah mayat ini sedikit menyeramkan. Jadi kalian harus siap-siap mental ya. Cewek. Lihat, kulitnya masih sangat elastis. Sama sekali tidak mati sudah 50 tahun yang lalu. Cool, keren ya. Sif, lu kan udah lihat nih. Yuk, keluar yuk. Je, bentar dong, namanya barang kayak gini yang tuh barang langka. Belum ten... Ini artinya apa ya? Aku juga gak tahu, Sif. Mungkin tanda dari suku tertentu. Belakangan ini di sini terjadi sedikit masalah. Ada data-data yang berantakan. Kepala rumah sakit mencari beberapa orang untuk membereskannya. Kira-kira kalian tahu gak siapa yang mau bekerja di sini untuk membantu aku? Bisa dapat uang yang buat bayar kuliah, Chef aja yang bantu, mau nggak? Aku juga punya kok, Kak, temen. Mungkin dia mau bantu di sini, tapi aku harus tanya dulu. Lu masih cari kerjaan gak? Iya. Gue ada satu kerjaan nih buat lu. Hey, kan gue udah bilang gue tuh gak perlu bantuan dari lu. Terima kasih. Li, ini kan cuma satu kerjaan. Apa bedanya sih lu cari sendiri sama dicariin orang? Kerjaan yang gue maksud itu kerja part-time di lab. Waktunya bebas, terserah lo. Jadi gak ngeganggu jadwal kuliah lo. Daripada lo nyari kerjaan yang gak jelas, mendingan lo ambil ini. Anggap aja lo magang kerja, Li.
Li, gue tuh diminta Kak Luis untuk nyari orang buat kerja di lab. Jadi, gue tuh bantuin Kak Luis. Bukan bantuin lo. Gue harus ngelamar di mana? Nih, gue ada teleponnya Kak Luis. Lo telepon aja dia ya. Bilang aja lo temen gue. Kesempatan belajar selagi bisa. Lu gak ngerasa bersalah sama bokap lu? Lu jangan ngegenggit bokap gue. Lu sama gue gak ada urusan apa-apa. Lu gak ada hubungan apa-apa sama gue. Atas dasar apa lu ngasih hatiin gue? Kalau lu gak bisa belajar yang benar, siapapun juga berhak buat ngasihin lu. Gila kali lu ya. Bang, sekarang bokap lu udah gak ada. Lu mesti lebih pintar lagi buat mencintai diri lu. Diam lu ya. Walaupun ayah gue gak meninggal, dia gak peduli sama gue. Dia tuh peduli sama lu, cuma dia gak bisa nunjukin. Lu mau sama bela dia deh. Yang penting buat dia pekerjaannya. Ulang tahun gue. Dia lupa. Dia gak lupa sama ulang tahun lu. Udah cukup ya. Bokap gue gak pernah perhatiin gue. Dia hidup atau mati. Gak ada bedanya sama gue. Bang, lu jangan kurang aja sama bokap lu. Gue mau bicara lagi sama lu ya. Minggir. Balik ke kelas. Gue yakin bokap lu pengen lu jadi orang yang benar dan sukses. Kerja keras supaya lu bisa jadi lebih baik. Sekarang bokap lu udah, lu mesti lebih pintar lagi buat mencintai diri lu. Walaupun dia sudah meninggal, tapi setiap saat dia selalu merhatiin lo. Dia tuh peduli sama lo, mending gak bisa nunjukin. Lo mana boleh punya pikiran kayak gitu. Bambang! Bambang! Siapa yang dorong gua tadi ya?
sih udah tanya sama beberapa hantu, Li. Tapi semua jawabannya sama. Kalau barang yang udah ada di dunia hantu, nggak bisa dibawa balik lagi ke dunia manusia. Kalau gitu gue nggak bisa ngabulin dong permintaan bokapnya Bambang. Belum tentu. Loh, jadi? Jadi? Gampang aja, lo tinggal beli sepatu yang sama Bambang. Iya kan? Bukan itulah maksudnya. Bokapnya Bambang kan pengen ngasih hadiah itu dengan tangannya sendiri. Gitu ya. Sekarang gini aja. Gimana kalau sekarang lu beli sepatu yang sama? Selanjutnya biar gue yang kerjain. Hah? Terus? Shhh, jangan tanya. Gue yang kerjain, semua pasti beres. Matt. Ini warna lainnya ada gak? Punya teman saya tuh hitam, terus ada abu-abunya. Mas, kalau sepatu seperti ini udah gak ada lagi. Iya sih. Saya ada ke beberapa toko. Mereka juga warnanya itu habis. Iya, emang warna seperti ini banyak banget digemarin. Makanya sepatu ini dulu yang lagi habis. Gimana? Ali? Kebetulan banget. Siang, Mbak Jehan. Siang. Kamu mau beli sepatu olahraga ya? Iya, tapi warna yang aku mau udah habis. Oh ya? Bulan ini warna seperti ini, cuma kita sudah tidak ada stok lagi. Emang nggak bisa dicek di cabang yang lain, ya? Tadi bisa, sebentar emang. Makasih Mbak. Rik, untung loh di mall yang lain masih ada sisa satu pasang sepatu lagi. Tapi diantarnya baru satu jam lagi. Terima kasih. Kamu suka banget ya sepatu olahraga itu? Enggak. Gue beli buat orang lain. Oh iya? Lo masih ingat nggak Eva teman sekelas kita? Akhir minggu ini dia mau ngadain pesta di rumahnya. Lo ikut kan? Gua nggak menyukai keramaian. Iya sih. Gue sering melihat lo sendirian. Emang lo nggak kesepian ya? Gua nggak bisa bergaul. Gue lebih suka sendirian. Terus apa karena itu? Lo pisah sama Kelly? Permisi. Gue mesti beli barang-barang yang lain. Nanti gue akan balik lagi. Terima kasih atas bantuan. Oke, sekarang begini planningnya. Si Om, nanti saya akan mencoba menghipnotis Ali. Setelah itu, Om akan saya masukkan ke tubuhnya Ali. Ngerti Om? Nah, dengan begitu, Om bisa kasih sepatu ini sama anak Om deh. Apa bisa begitu? Tidak akan melukai Ali. Bila kau keluar dari tubuhku dalam waktu satu jam, aku tidak akan mati. Betul itu. Gimana? Mau kita coba? Ayo, kita coba. Iya. Siap, Rik.
sekarang Ali sudah saya hipnotis. Dan sekarang saya memindahin Om ke tubuhnya Ali. Gimana? Siap gak? Iya. Oke. Sekarang ikutin instruksi saya. Buka tangan Om begini. Iya, buka. Nah, oh gitu. Sekarang tutup mata Om pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Oke, siap Om ya. Ini si Om bukan? Berhasil. Oke, sekarang gini Om. Om sekarang udah bisa nemuin anak Om Bambang. Karena Om sekarang udah masuk ke badannya Ali. Tapi ingat, waktu kita cuma punya 1 jam. Jangan lebih dari 1 jam. Oke? Iya, saya tahu. Hatur nuhunnya. Ayo, nuhun-nuhun, yuk. Cepat. Ini sepatunya. Cepat bawa ke anak Om. Ingat, waktu kita cuma punya 1 jam. Iya, ya, saya tahu. Jangan lupa, ayo cepet nih, cepet. Enak juga ya bantu orang. Tapi capek juga ya. Bambang, dari mana lo tau rumah gue? Ayahmu yang kasih tahu ke saya. Terus ngapain lo nyari gue? Boleh masuk.
berguna. Itulah cara terbaik untuk membalas kebaikan orang tuamu. Rosatu, ayo nama, boleh nangis terus. Ternyata lu bisa bahasa daerah bokap gue. Seperti orang yang gua kenal. Bang, saya permisi. Saya masih ada urusan. Mari. Jagalah dirimu baik-baik. Ayah harus pergi. Cari beberapa cuma ini.